Apa itu Volksraad? Volksraad atau Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg-Stirum. Tujuan Volksraad. Tujuan membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat yakni untuk menampung usulan yang dapat digunakan Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Volksraad hanya dapat menerima kuasa sebagai penasehat saja, tidak berhak untuk memutuskan. Volksraad memiliki 60 anggota, yaitu 30 perwakilan dari berbagai kelompok pribumi, 25 perwakilan dari orang Eropa, dan 5 perwakilan dari orang Cina, Arab, dan orang Timur asing lainnya. Volksraad menjabat selama 4 tahun. Anggota Volksraad sebagian dipilih dan sebagian ditunjuk oleh administrasi kolonial. Tokoh nasional, terutama dari pergerakan yang bersifat modern, menempuh perjuangan secara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad. Misalnya adalah Budi Utomo, yang perwakilannya di Volksraad adalah Mas Ngabehi Dwitjo Sewojo dan Raden Sastro Widjono. Meski keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif ini sia-sia, sebab Volksraad hanya bersifat pro dan kontra, karena tidak berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan diangkat langsung oleh Belanda. Kewenangan Volksraad sangat terbatas karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto. Selama periode, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang dan dari jumlah ini, hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah petisi Sutarjo. Pada tanggal 15 Juli 1936, Ratu Wilhelma dan pemerintahan Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Namun, petisi tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda dan organisasi kooperatif mengalami kemunduran. Hingga pada akhirnya, perjuangan Belanda tidak bisa berkembang hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang. Volksraad pun dihapus akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahnya Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Berakhirnya pemerintahan kolonial. Dengan melakukan Perjanjian Kalijati, ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Jepang dan Belanda tentang posisi Indonesia. Maka dari itu, dengan ditandatanganinya perjanjian ini,
berarti berakhirnya penjajahan Belanda terhadap Indonesia yang berlangsung hampir 350 tahun.